Lagi makan malam. Oke, hebat sekali Kalisa, pintar. Gak apa-apa jaringannya, tapi pintar bisa. Ada lagi yang bisa? Kalisa, ibu catat loh ya, namanya Kalisa. Ada lagi? Ayo, siapa lagi yang berani menyanyi? Kalau biasanya di kelas kan ibu gurunya bilang, ayo nak, siapa yang mau maju ke depan menyanyikan lagu gitu kan? Ayo sekarang di sini. Kalisa, ada yang lain? Nanti ada bonus dari ibu loh, ada hadiah loh. Ibu kirim langsung dari Kalimantan Selatan. Apa coba ya? Ada lagi? Ayo, mana yang nyanyi? Jawab dulu, di chat dulu. Satu orang lagi. Aku, Deca. Ayo Bapak, ini dari adik Deca mau menyanyikan lagu. Untuk yang lainnya boleh di mute ya, mic-nya ya. Nyalain speaker. Deca dulu ya, Deca ya, dua orang saja. Kalisa sama Deca. Udah siap kan Deca? Kalisa di mute ya, nak ya. Sekarang Deca yang nyanyi. Mana Deca? Deca, Deca, Deca Aura, Vidi, silakan. Ya, Deca sudah dibuka itu speakernya. Silakan bicara, kita menyanyi. Satu, dua, tiga. Ya, sudah itu, sudah keluar suaranya. Ayo. Rotiku persegi empat. Ayo, nak. Deca mau digantikan kah yang lainnya? Ada ini Nadia Putri Rahmawati mau loh. Dia mau Bu, tapi nggak bisa nyalain Bu. Nah ini bisa, sudah keluar suaranya Nadia nih. Ini bisa barusan. Ini udah keluar nih suaranya Nadia. Ayo nyanyi, ayo nyanyi, direkam. Ibu ikut ngerekam. Nadia ya. Nggak bisa. Ibu contohkan. Rotiku persegi empat, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Eh, coba sendirian, coba. Coba sendiri Nadia. Satu, dua, tiga. Oke, baik, ditunggu untuk adik Kalisa dan adik siapa tadi, Nadia ya, adik Nadia, adik Kalisa dan adik Nadia. Tadi Decanya belum jadi. Nadia, silakan chat ibu, boleh dikirim nomor HP-nya ya, kirim pribadi ya, di chat pribadi, private, Nadia sama Kalisa. Oke. Nah, lagu ini mempunyai sebuah pola yang berbeda-beda. Jadi polanya seperti itu. Pola rotiku persegi empat. Nah, itu ada polanya sendiri-sendiri. Dan ini adalah pola dari lagu anak-anak. Kalau lagu dewasa yang sering kalian dengar itu polanya berbeda lagi. Boleh sih kalian ikutin, tapi jangan ditirukan ya. Karena isinya juga isi lagu tentang dewasa, tidak untuk anak-anak. Oke, lanjut. Ibu akan membacakan sebuah wacana seperti ini tentang teknologi pangan. Oke, semuanya boleh di mute lagi ya.
Mikrofonnya. Baik, teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat busuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Ini yang tadi ya. Oke, lanjut. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini dalam membaca suatu teks, kita harus pelan-pelan. Ada dua cara membaca teks. Yang pertama, membaca nyaring. Dan yang kedua adalah membaca senyap. Ya, membaca nyaring seperti yang Ibu lakukan tadi. Membacanya nyaring, pelan-pelan, intonasinya juga harus tepat, tanda bacanya juga harus tepat. Jangan cepat-cepat, tanda baca titik, ya di titik itu berhenti. Koma itu ya berarti berhenti, tapi sebentar lanjut lagi. Ulangi lagi ya, membaca sebuah teks agar kita bisa memahami sebuah teks tersebut, ada dua cara, yaitu membaca nyaring dan membaca senyap. Kemudian kalian harus menggunakan intonasi yang tepat, tidak tergesa-gesa. Kemudian ekspresinya mana? Nah, seperti itu juga memang ada ekspresinya. Coba Ibu membacanya seperti ini. Alam Indonesia sungguh kaya, kacang, kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Kan nggak enak sih didengar, enaknya itu memang kayak Ibu tadi, kayak orang bercerita. Ya, seperti itu. Kalian kelas 3 kan sudah harus bisa membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Ada 3 kemampuan yang harus dikuasain kalian. Menulis sudah bisa, berhitung sudah bisa, membaca juga harus bisa. Oke? Oke. Nah, sekarang kita jawab ya. Kita jawab pertanyaan ini. Kalian silakan tulis di chat siapa yang jawabannya benar terus akan Ibu kasih hadiah juga nanti. Yuk, siap ya. Apa arti pangan? Ibu tulis loh, Ibu menulis juga di sini. Apa arti pangan? Ibu tulis di sini jawabannya. Boleh yang private saja ya, chatnya chat pribadi ke Ibu. Rasmita, Kalisa, tulis di sini siapa yang menjawab. Nadia, siapa lagi? Nomor satu nih, masih pertanyaan nomor satu. Lutfi, siapa lagi?
Asiaska, Asiaska. 5 4 2 Loh, tiganya kebalik. 5. Tiganya belum tadi. 5 4 3 2 1 Habis. Oke, Ibu tutup sampai ke Raja dan Rangga. Oh, masih satu lagi tuh. Deca, Novi, dah tutup. Deca dan Novi. Oke. Habis sudah sampai di Deca dan Novi tadi. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Silakan dijawab pertanyaan kedua. Albert, oke, sudah. Ibu tulis di sini loh ya, Albert. 1 2 3 4 Kalisa udah 2 kali yuk, terus 5 6 Siapa ini jawabannya banyak banget ini? 7 Kata Novi boleh. Boleh bertahan lama. Raja ini banyak, Raja banyak sekali dari tadi ini jawabannya ya. Mana Raja tadi? Raja. Oke. 8 Asiaska, oke. 9 Nadia. Haris, Haris baru masuk ya, belum baru jawab yang tadi belum ya? Iya, salah. Deca akan bertahan lama jika menggunakan teknik pengawetan. Hasil panen, baru dipanen aja nih. Baru dipanen itu bertahan lama atau tidak? Haris, udah, itu pertanyaan yang pertama tadi. 10, oke, habis. Ibu tandain. Tulisan ibu, nah, berantakan tulisan ibu. Tapi insya Allah bisa aja. Kita jawab ya. Pertama, pangan adalah makanan. Yang betul tadi, Taramita, Kalisa, Nadia, Lutfi, Aziasia tadi ya. Kemudian, Raja, Deca, Novi, Albert. Albert ini pertanyaan kedua. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak. Jawabannya tidak, akan cepat membusuk, jadi harus diolah menjadi makanan. Oke, pertanyaan ketiga. Ini kelihatan ya yang jawaban salah ataupun benar di sini ibu lihat, ibu tulis. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Silakan dijawab, bagaimana cara mengolah hasil panen? 10 Kalisa lagi ya. Albert, oke, menjawab. 9 Lutfia menjawab lagi. 8 Raja menjawab lagi. Harni Asiaska. Nadia, mana Nadia tadi? Oh, ini Nadia. Erni Mufsin, baru masuk ya, Novi. Tadi yang kedua salah, yang ketiga ini benar. Deca, betul. 5 4 3 2 1 Habis waktunya untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 4. Contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Oke, Albert masuk, Lutfi masuk. Dayat, nah baru masuk nih yang tadi gak jawab nih. Raja masuk. Oke, sip. Nadia masuk.
Rais dua kali ini, Tarasmita tadi nggak jawab yang kedua, nah sekarang masuk Keisha, Erni Musin dua kali, Muhammad Fadel Hairul baru masuk nih, yang tadi nggak jawab kan? Oke, Haris, habis pertanyaan kelima, hitungannya dari pertanyaan ibu ya, bukan dijawab dari awal tadi. Baterainya habis, sambil dicas dong. Oke, pertanyaan kelima. Apa manfaat dari teknologi pangan? Silakan dijawab. Apa manfaat dari teknologi? Albert jawab, oke. Lutfi, masuk. Nadia. Erni. Erni tiga kali masuk, Rais dua kali masuk, oke, tiga kali, Kalisia, Kalisa, Dayat, Kinawa, Raja, mana Raja tadi ya? Ini Raja, agar tahan lama, Asiaska, nah pertanyaan kan tadi nggak jawab Asiaska? 5, 4, 3, 2, 1. Harni Sutiani. Baru masuk. Oke, habis. Oke, kita lihat jawabannya. Yang nomor 3, cara mengolah hasil panen adalah dengan teknologi pangan. Sudah, jawabnya sudah habis. Pertanyaan nomor 4. Tahu, tempe, kecap. Susu kedelai, apalagi tahu tempe kecap susu kedelai gitu ya. Pertanyaan kelima, mengolah makanan agar bertahan lama. Wih, luar biasa. Tantangan ibu banyak sekali. Aduh, sampai bingung nanti dipilih siapa ini. Ini yang jawaban benar, yang lima kali jawaban benar ya, yaitu nanti ibu polling ya, karena banyak sih. Yang lima kali jawaban benar adalah Nadia, Lutfi, yang lainnya ada empat, 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 tiga, dua. Nadia dan Lutfi. Iya, yang jawab benar lima pertanyaan ini hanya Nadia dan Lutfi. Untuk lainnya nih. Nadia dan Lutfi, tapi... nanti ibu acak lagi loh ya, ibu acak lagi nih siapa yang dapat, pakai apa ya caranya ya, pakai kertas, langsung aja ya, biar aja ini live namanya, live itu seperti ini, kan belajar seperti itu enak, ibu tulis, nah dia sama Lutfi, belum dapat, belum dapat. Ini masih ini nah, ada Nadia, ada Lutfi ya, ibu lipat ya. Siapakah yang beruntung? Nanti ibu panggil bapak atau ibu guru di sini. Bapak, Bapak Suat, tolong saya. Jadi ada dua nanti akan diambil oleh salah satu guru. Halo, ini Pak Suat juga dari Kalimantan Selatan. Nah, akan mengambil siapa yang mendapatkan hadiah dari ibu ya, Nadia atau Lutfi. Silakan Pak. Dibuka nanti. Iya. Siapa yang dapat tuh? Nadia. Ya, Nadia. Makasih Pak. Oke, Nadia yang dapat ya. Yang lain juga hebat loh menjawabnya dengan baik. Jadi nanti ada lagi kah pertanyaan dari ibu? Ada, ibu banyak sekali hadiah dari sini. Dari Kalimantan langsung ibu kirim. Pakai nomor HP ya. Nadia, selamat ya. Untuk adik-adik yang lain tetap di Sapa DRB sampai jam 12. Ya kah? Kalau di ibu sampai jam 1, udah siang. Oke, lanjut ya. Mau lanjut atau tidak? Lanjut ya. Oke. Selanjutnya adalah contoh teknologi pangan. Nah, ini contohnya. Jadi, karena sumber
makanan yang sudah dipanen, petani menghasilkan padi dan sayur mayur atau tanaman yang lainnya, kemudian peternak juga ada makanan yang dari peternakan. Ini contohnya, ayam Kentucky, kalian suka kan? Kemudian ada sosis, ada buah apel, ada kornet sapi, ada bekal roti, dan ada susu. Semua ini berasal dari dua hal, yaitu hewan dan tumbuhan. Seperti halnya Allah telah membuat hewan dan tumbuhan ini sebagai kelengkapan untuk manusia. Jadi memang luar biasa ya kuasa Allah ya, menyiapkan tumbuhan dan menyiapkan hewan untuk kita konsumsi dengan baik. Tapi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, halal haramnya juga dilihat. Tidak, jangan sembarangan ya memakan, mengkonsumsi sesuatu. Mengkonsumsi ular bolehlah, tidak boleh. Itu yang di Wuhan katanya mengkonsumsi kelelawar, katanya buat obat. Tapi kelelawar bisa menyebabkan penyakit. Penyakit COVID-19 itu awalnya dari Wuhan, dari sebuah pasar yang ada pasar hewan, tapi kebanyakan kelelawar yang dijual di sana. Jadi kita ada sebuah teknologi pangan itu memang membuat makanan yang dari bahan barang mentah menjadi sudah jadi atau siap konsumsi. Nah, setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan tiap orang itu berbeda-beda kan? Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang kamu lakukan? Minta, culamet-met gitu ya. Tidak kan, jangan ya, jangan culametan ya. Ambil makan, bawa bekal sendiri, makan punya sendiri, jangan minta punya teman. Kemudian ada temannya yang gak suka pedes, kamu suka pedes, kamu terus sombong, jangan. Jangan juga ya. Kalau misalnya, temannya gak suka pedes, kamu suka pedas, terus kamu bilang gini, ih, gak suka pedas, lihat aku suka pedas. Itu berarti sombong, tidak boleh. Okay. Sikap memahami dan menerima perbedaan, kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baik, lanjut ya. Kita lihat, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-temannya untuk melihat. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Nah, banyak sekali teman Edo. Ada yang bawa tahu sudah jadi nih, ada yang masih seperti ini. Nah, kita lihat sih gimana caranya membuat tahu. Bagaimana sih cara membuat tahu? Pertama, merebus dan menghaluskan kedelai. Tahu kan kacang kedelai kan? Dicuci dulu. Setelah dicuci, direbus, kemudian dihaluskan. Setelah halus, hasilnya itu disaring sehingga tidak ada ampas yang tersisa. Tahu ampas? Ampas itu ya sisa dari perasan tahu tadi. Airnya yang kita ambil, bukan perasan ampasnya, bukan. Airnya yang kita sisihkan. Terus ampasnya buat apa, Bu? Ada untuk makan makanan ternak biasanya. Kalau di ada di daerah ibu di sini, ada di pasar Banjarbaru tuh dekatnya ada pabrik tahu. Ternyata dari apa air dari ampasnya tadi dibeli sama para peternak sapi. Jadi ampasnya dicampur untuk makan sapi. Sapinya gendut-gendut sekali. Bebek pun ada. Kalau kalian punya sih boleh aja. Kalau peternakannya, jadi peternakan sapi, bebek atau yang lainnya itu masih makan dikasih ampas tahu. Kembali ke tahu lagi ya. Hasilnya tadi disaring pakai kain yang lembut yang bisa yang agak rawang sedikit tuh, tapi yang intinya ampasnya biar tidak ikut. Kemudian
direbus airnya tadi. Direbus jadi susu kedelai. Kalau kamu ini bisa diminum langsung. Bisa bikin sehat. Tapi kalau membuat tahu, habis direbus lalu dikasih cuka. Kalau tadi habis jadi susu kedelai kan bisa diminum buat kita, itu menyehatkan. Kalau mau membuat tahu dikasih cuka. Habis dikasih cuka lalu didinginkan ya. Nah, setelah didinginkan lalu dicetak. Ada 5 tahap dalam pembuatan tahu. Hafalin dulu. Sudah hafal belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah hafal? Hafal? Mau lagi? Kuis lagi? Mencoba lagi? Tapi jangan di chat semua ya. Ibu mintanya yang di private. Biar enggak ketahuan. Ayo, biar enggak ketahuan. Jangan kepada all panelis. Tuliskan cara membuat tahu. Kalau yang semuanya, kalau kamu ngirimnya di semuanya berarti tidak itu. Ibu tunggu 10 hitungan lah. Cara membuat tahu. 10. Cara membuat tahu. Perfect ya. 9. Terus 8. Sabar. 7. Udah makan yang harus lengkap sampai akhir, jangan satu step aja. Tadi ada lima tahapan. Uang ada. 6. Lima. Tadi di mana bukunya? Empat. Udah, ada telat. Belum. Tiga. Dua. Dua ya? Ini masih dua. Dua. Satu, stop, habis. Sampai di Rangga dan Raja, private. Nanti Ibu cek dulu. Ibu cek dulu ya. Ini caranya. Udah habis ya. Habis Ibu cek dulu dia di private atau tidak. Oke. Oke, Ibu lihat dulu. Kalau mau melihat chatnya banyak sekali sih. Nanti bisa dibantu oleh Bapak Amar ya. Dibantu oleh Bapak Amar nanti. Ibu melihat dulu ya yang menjawabnya. Oke, yang menjawab adalah Lutfi dulu. Ada Lutfi, Kalisa, Albert, Kinawa, kemudian Tarasmita, Hidayatullah, kemudian mana tadi? Oke, Raja, Erni Musin, Fadel. Oke, ini ada yang terpisah-pisah. Ibu cek lagi. Pasti nggak sabar nih. Merebus. Lutfia, merebus. Oke. Kalisa, 1, 2. Kalisa lagi. Albert menghaluskan dan merebus. Rebus tahu menjadi susu itu ke Kinawa, Kalisa hingga tidak ada ampas.
Rasmita, kedelai dicuci, dihaluskan, disaring, direbus pakai cuka. Direbus pakai cuka. Salah ya, Pak Rasmita ya. Kedelai dicuci dan dihaluskan, disaring, direbus pakai cuka. Beda ya. Jadi ini Pak Rasmita salah. Kalisa, menghaluskan, rebusan, disaring, hingga tak ada ampas, kemudian rebusan dimasak, kemudian menjadi susu kedelai, kemudian diberi cuka dan dinginkan. Oke, Kalisa benar. Kemudian Albert menghaluskan, merebus kedelai. Keledai, tulisannya keledai ini. Menghaluskan dan merebus keledai. Kasihan, jangan direbus keledainya. Kedelai. Ya, Albert ini salah ketik. Jadi Bu Chat, Ibu coret. Keledai, enggak boleh, kasihan. Kemudian Hidayatullah merebus kedelai dan mengambil sari kedelai. Tadi mana Muhammad? Pertama kacang kedelai dicuci, direbus, baru dikasih cuka. Habis itu dicetak. Oke, Fadel betul. Raja dihaluskan, disaring, airnya diberi cuka. Airnya diberi cuka. Tidak ya. Rebusan susu kedelainya diberi cuka. Gitu, bukan airnya diberi cuka. Ini Raja nih, Raja salah juga. Lutfi merebus, menghaluskan, disaring, lalu direbus, susu kedelai diberi cuka, adonan rasanya saya pita. Oke, Lutfi betul. Mana tadi? Lutfi betul. Raja tadi salah ya. Di Muhammad Fadel betul. Tinggal Hidayatullah tadi. Hidayatullah merebus, mengambil sari kedelai. Udah sampai itu aja. Tidak ada jawaban lagi. Ini salah. Erni. Erni. Mana tadi Erni? Cara membuat tahu kacang kedelai diperas dan direbus. Kacang kedelai diperas dan direbus. Kebalik, direbus, dihaluskan, lalu diperas. Bukan diperas dulu, berarti Erni salah. Ada Lutfi, Kalisa, dan Fadel yang betul. Oke, kasih lagi. Tapi sudah pada pulang Bapak Ibu gurunya di sini, nah. Sudah jam 12. Ibu yang acak deh. Siapa tadi namanya? Lutfi, Kalisa, sama Fadel. Ada tiga. Nanti Ibu sambil menunggu kalau ada Bapak Ibu guru lagi ya. Ini kita pending pilihannya. Karena kan tidak adil dong kalau Ibu sendiri yang ngambil. Kita tidak tahu. Oke, disimpan dulu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan. Baik, cara membuat tahu sudah tahu. Pakai kedelai, bukan keledai. Ya. Oke, sekarang kita ke masuk pelajaran matematikanya, tapi masih berhubungan di tema 7. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Yang pertama kain A bentuknya seperti ini, persegi panjang, kemudian bentuknya persegi. Ya. Nah, satuan luas seperti ini persegi, warnanya kuning, ini adalah satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar ini. Nah, kain A ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 satuan luas untuk kain A, dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 untuk kain B. Oke. Kain A
ada 8 satuan kotak persegi. Sedangkan untuk kain B ada 16 kotak satuan persegi. Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Ingat, tanpa celah. Jadi memang benar-benar rapat perseginya, itu satuan persegi, tidak ada yang cuil sedikit pun. Berarti itu satu satuan luas. Oke, silakan diamati gambar-gambar berikut. Hitunglah luas dari setiap gambar. Nah, mau lagi kan kuis lagi? Kuisnya langsung aja deh di sini, kuisnya. Hitung luas dari setiap gambar. Untuk A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, kemudian dijawab. Jawabnya di private, ya. Oke, silakan dijawab. Private langsung A, B, C, D gitu, nak lah. Jangan di enter-enter terus, ya. Oke, siap Pak Amar. 10 menit lagi ketemu sama Ibu Inggit. Ada Kalisa, ada Erni Musin. Ada Haris. Ya, betul itu A, B, C, D langsung. Ya, A, B, C, D langsung. Ibu tidak mau kalau yang terpisah-pisah. A, B, C, D langsung. Tulis langsung, jangan di enter. A, B, C, D langsung. Lima, empat, tiga, dua, satu. Habis di private-nya Albert. Habis, sudah. Kelihatan banget sudah ini jawabannya. Ibu screenshot aja ya, nanti kalian bisa lihat tuh. Sudah selesai. Yang betul adalah, kebanyakan ini menjawabnya cuma A sekian, B sekian, C sekian, D sekian. Padahal ada tulisan paling kecil bidang apa, paling besar bidang apa, kemudian bidang apa dan apa yang memiliki luas yang sama. Kenapa tidak ada yang jawab? Cuman ABCD-nya aja. Ibu share di sini. Oke, ibu share di sini. Nah, biar bisa lihat semuanya. Ya. Biar bisa lihat semuanya. Nah, ini dia jawabannya. Ada ya, kelihatan ya. Kelihatan ya, sudah ya. Di sini ya, ibu screenshot langsung ya. A, B, C, ini Tarasmita. A, B, C, D, langsung. Ini A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D juga. Kemudian Tarasmita lagi menjawab luas yang paling kecil C, yang besar A dan D. Raja A, B, C, D, luas yang paling kecil hijau, C, 6. Padahal pertanyaannya ada banyak tadi, pertanyaannya ini nah, luas bidang A berapa, B berapa, C berapa, D berapa, paling kecil berapa, paling besar berapa, bidang apa dan apa yang paling, itu yang ibu minta tadi. Ternyata jawabnya yang paling lengkap hanya Tarasmita. Baru mau ketik habis waktunya ya. Ya, nanti yang lengkap lagi.
Oke, jadi yang sesi ini Tarasmita yang dapat ya. Ibu catat. Tarasmita. Oke. Kita lihat jawabannya. 7, 10, 6, 7, C, B, A, dan D. Yang bisa menjawab tadi si adik Tarasmita. Oke, lagi sekarang. Udin ingin memotong tempe berbentuk segitiga. Nah, ini dia segitiganya. Awalnya dari persegi, kemudian jadi segitiga. Ini adalah satuan luasnya persegi dan satuan luasnya segitiga. Jika satu persegi terdiri dari dua segitiga. Siap menjawab lagi? Ada nanti ada sebuah gambar lagi. Ada sebuah gambar kayak tadi, cuman ada segitiganya dan kamu harus menjawab dengan tepat. Yang diminta adalah satuan luas persegi. Siap ya? Satu, dua, tiga. Silakan dijawab. Harus lengkap ya, jangan pakai enter langsung. Berapa, koma, berapa, gitu aja langsung. Di private. Sambil silakan diisi ya kuesionernya. Dijawab, silakan. Belum ada yang masuk jawabannya. Sepuluh. Langsung di spasi aja, spasi koma, 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 nggak apa-apa. Sembilan. Delapan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu, habis. Oke, langsung ibu screenshot. Oke, sip. Ini dia jawabannya. Lima, lima, enam, lima, empat, tujuh. Oke, ini ya, yang jawab tadi ya, 5, 4, 5, 6, 4, 7. Nanti ini Ibu ambil lagi siapa yang dapat karena ini rata-rata sama, jawabannya rata-rata sama, dan yang penting adalah masuknya ke private, bukan yang ke Alpanelis. Oke, nanti Ibu acak berarti sama yang ini tadi, belum Ibu acak. Yang ini belum Ibu acak, nanti Ibu acak juga yang itu. Oke, masih dilanjut ya. Ibu sambil melihat nih, siapa yang Mak dapat nih. Lutfia, Afrika, Fadel salah, Albert benar, Nadia salah, Nadia... Enggak ada ya, Nadia salah. Lutfia betul. Nesiana salah. Nesiana, Nesiana Bill salah. Yang ada tiganya itu salah.
Septian. Betul. Keisha betul. Aziaska betul. Kari salah. Raja betul. Kalisa. 5/5, 5/4, 6 atau 7. Enggak pakai atau ya, tidak pakai atau. Berarti Kalisa salah. Tarasmita betul. Erni Musin belum selesai. Harni betul. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 partisipan yang betul. Ya, kita lanjut dulu. Nah, teman-teman kelas 3 sedang mengenakan baju adat. Mereka membawa bekal masing-masing dari khasnya ya. Kalau yang dari Kalimantan Selatan sini, perlu kalian tahu makanan yang paling enak di sini adalah soto Banjar. Kalau kalian mau ngicipin soto Banjar, ada sebenarnya. Ada di mie instan yang tulisannya soto Banjar. Bisa kalian icipin itu. Rasanya soto Banjar. Banyak ada jeruknya, alat namanya limau. Kalau di sini jeruk itu bahasanya Banjarnya limau. Limau kuit gitu. Rasanya enak. Kemudian kalau sarapan, kami di Kalimantan Selatan sukanya sarapan nasi kuning. Kalau di daerah lain mungkin nasi kuning adalah suatu makanan untuk hajatan ya, untuk ulang tahun, untuk suatu hajatan seperti tumpeng gitu ya. Kalau di sini adalah makanan sehari-hari itu nasi kuning untuk sarapan pagi, kemudian ada ketupat kandangan itu ya ketupat, makannya seperti itu. Jadi berlemak-lemak, jadi bikin kita itu sehat dan gemuk-gemuk. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian tetap belajar dengan rajin. Gunakan portal rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih. Ditunggu ini dua polling yang belum Ibu ambil. Ini silakan saya kembalikan dulu kepada Bapak Amar untuk dibimbing mengisi kuesioner ya Bapak ya. Ya. Hai adik-adik sahabat rumah belajar, dimanapun ada berada, gimana tadi pembelajarannya? Menyenangkan kan? Menarik kan sama disampaikan oleh Bu Inggit? Wah, tadi saya udah menyimak banyak juga responnya Bu Inggit ya. Teman-temannya, adik-adik semua pada antusias. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kami minta teman-teman tolong mengisi formulir kuesioner. Ini yang sudah kami kirimkan. Saya sebar lagi ya di kolom chat. Nah, jadi teman-teman bisa mengetik dan mengisi formulir tersebut agar bisa meningkatkan kualitas kita belajar bersama nih. Jadi kita tahu kebutuhan teman-teman seperti apa. Nah, jadi berikutnya, materi berikutnya juga nih, ada informasi tambahan. Besok teman-teman, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai pukul 12, di sini kita juga akan hadirkan pembelajaran SD, tapi untuk kelas 4 sampai dengan 6. Nah, sekali lagi ya, besok kita mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12, maka materinya akan ada untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Nah, oke, besok bisa bergabung lagi ya, kita belajar bersama di sini. Nah, sekali lagi, tolong isi formulirnya. Formulirnya yang link yang sudah kita berikan di kolom chat. Nah, adik-adik semua bisa mengetik dan mengisinya. Boleh dibantu sama orang tuanya. Winggit, sebelum kita mengakhiri, ada gak kesimpulan yang mau disampaikan biar teman-teman bisa memahami materi kita tentang hari ini, tentang perkembangan teknologi untuk kelas 3? Poin-poinnya ada gak Bu Inggit yang bisa di-share kembali? Nah, jadi intinya adalah yang di tujuan pembelajaran tadi ya, intinya tuh di situ, saya share ulang. Jadi intinya adalah di sini anak-anak, bahwa besok jam berapa Bu?
bahwa dulu ya, bahwa kalian itu bisa mengidentifikasi keragaman. Jadi dengan adanya keragaman, kalian bisa mengetahui produk teknologi pangan dengan baik. Kemudian mengidentifikasi jenis produk itu tujuannya bahwa kalian bisa membaca semua wacana dengan baik juga, mengenal pola irama dengan baik seperti roti klu tadi yang kita nyanyikan sama-sama ya. Ada Kalisa dan Nadia tadi yang berani menyanyi dengan baik. Kemudian mengukur luas benda yang akan kita ambil dulu. Kalau Bapak boleh ya saya ambil dulu sebentar ini. Ada yang belum loading sebentar ini ya. Karena Ibu sendiri atau yang lainnya sudah pada pulang. Jadi Ibu memerlukan buat Anda. Tunggu sebentar ya. Saya sambil menjawab tadi ada pertanyaan itu ya, ada suara adik yang tadi besok mulai jam berapa? Besok kita mulai pembelajarannya mulai pukul 07.30 atau 7:30 waktu Indonesia bagian barat. Bagi adik-adik yang ada di wilayah tengah, maka besok akan dimulai pukul 08.30 atau 8:30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan bagi adik-adik sahabat rumah belajar yang tinggalnya di wilayah timur Indonesia, maka besok kita akan mulai pada pukul 09.30 waktu Indonesia bagian timur. Ya, boleh bergabung di sini. Udah, sudah ada Bu Inggit, siapa yang menang? Nah. Masih wajarnya aja. Jadi saya tempatkan di sini, jadi biar disaksikan sama semuanya ya, tidak ada unsur apa, tidak ada unsur yang gimana-gimana. Ada tiga nama untuk yang tadi, yaitu Lutfi, Muskan, kemudian ada Fadel, dan ada Kalisa. Nah, ini masukkan, Ibu nggak lihat lah, Ibu nggak lihat lah, karena Ibu sendiri ya. Yang tahu ya. Ambil Bu, saya ngambil. Jadi kalau kita dekat bisa diambil. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Beneran loh ya, Ibu gak lihat, hanya Allah yang tahu. Nah, mana ini? Ini ya, sudah ya. Siapa? Adel ya. Oke. Okay. Ada satu nama lagi. Banyak banget sih, Ibu ingin kasih hadiahnya. Biar aja gak apa-apa, Ibu seneng. Ada pertama nih, Keisha. Ini untuk yang pertanyaan yang ini. Yang ini ya. Ada Tarasmita, ada Keisha, ada Septiana. Kemudian Riandi. Siapa ini? Albert. Ada Lutfi. Kemudian ada, ini Rais salah ya, Rais. Kemudian ada Raja, yang ini. Nah yang ini maksudnya, yang ini yang Kalisa tadi salah kan, Tarasmita, ini Tarasmita, kemudian yang terakhir ada Harni, oke Harni, nah ada Harni, ya lagi ya, Bismillah dulu, kalian semua dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, terserah Ibu lah, bukan terserah Ibu, terserah Allah ya Allah, terserah ya mau ambil yang mana. Dah ini dapat. Siapa tuh Bu namanya Bu? Harni. Harni, yeay, selamat kepada Harni. Berarti ada Kalisa, Nadia yang tadi menyanyi ya, kemudian Nadia lagi yang menjawab, Tarasmita, Fadel sama Harni. Oke, silakan di chat kembali nomor HP-nya. Untuk banyak nih. Terlihatlah. Lisa, Fadel, Nadia, Tarasmita dan Harni. Silakan tulis di chat nomor HP-nya. Oke. Nadia private ya. Private ke Bingit. Mana terima kasihnya sama-sama. Hadiahnya keren tuh, ditunggu ya nanti dikirim langsung. Iya. Dari Banjarbaru. Dari Banjarbaru Kalimantan Selatan 089. Sebentar ya Pak ya sambil saya catat. Silakan. Dapat soto Banjar juga gak Bu?
Ada di toko retail terdekat, ada mie dalam bentuk mie warnanya hijau, berbagai rasa itu ada. Nah, adanya soto Banjar atau limau kuit. Oh, insya Allah, kalau siapa tahu pus datin ke sini, saya bawa rame-rame ke belanja soto Banjar. Berangkat, kita naik sepeda ke sana. Nggak, berangkat. Nadia, Kalisa sudah masuk, Harni sudah masuk. Kalisa, Nadia, Harni. Mana Taras Nita sama Fadel yang belum? Oh, Taras Nita masuk. Kurang Fadel aja. Mana ya, Fadel ya? Ayo, Fadel, kirim nomor teleponnya. Kalau tidak, diganti yang lain. Sayang banget. Masih lah, Fadel. Masih aktif lah, Pak. Nah, Fadel udah nggak aktif nih di sini. Gimana ini keputusannya ini? Fadel. Udah nggak ada Bu Fadel. Fadel. Yang ini tadi ya, Fadel itu ya? Yang Lutfi, Kalisa, sama Fadel ya? Iya. Nanti kita edit, kita acak lagi dua orang, yaitu ada Lutfi dan Kalisa. Oke. Lutfi masih, Lutfi? Lutfi masih nih, Lutfia ya? Lutfia Putri Sheila ya? Ya betul, oke siap-siap ya, Ibu kosong, hanya ada Lutfi dan ada Kalisa. Ya, bismillah. Semoga yang dapat, siapa ya, Lutfi atau Kalisa ya? Ini Kalisa belum kirim nomor, oh sudah kirim. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi yang satunya nempel? Oh ini, satunya nempel. Satu, dua, tiga. Lutfi. Siapa? Lutfi. Oke, Lutfi ya. Silakan Lutfi. Ayo Lutfi. Ibu tunggu. Kirim nomor teleponnya ke Bu Inggit. Mana? Belum, nah. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Berarti Ibu ulangi lagi ya. Nadia, Kalisa, kemudian Harni, Tarasmita, sama Lutfi. Ibu screenshot, Ibu simpan. Ya, biar tidak hilang. Oke, terima kasih. Sampai lagi ya, Pak. Teman-teman, sekali lagi, mohon bantuannya teman-teman untuk mengisi formulir yang sudah ada di kolom chat. Ya, tolong bantu ya. Tolong bantu isi materi yang ada di kolom chat sehingga kita bisa tahu apa kebutuhan dari teman-teman. Oke. Terima kasih Bu Inggit. Sama-sama, Bapak. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Ya. Terima kasih Nadia yang sudah mengisi dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mengisi. Bu. Ya. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.